gitu kan. Tapi lama-lama aku gak ada keraguan, kau kok sering buat konten ngeliper-ngeliper ke aku. Cuman ya, kata orang ini ya, rupanya kau setiap masuk ke rumahku kau tuh selalu ngintip-ngintipin aku di kamar. Iya, tuh gak ada yang ngintip, ngapain orang ini ngomong. Iya, terus kok kan gak mungkin yang lain-lain ada ngintip. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lah. Tanah di kayu. Jadi tunggu. Ini aku kesini nggak tahu ini mau buat konten apa. Kan undang aku kesini. Mau diundang bah? Diundang bah? Tunggu, diundang lah. Tak terlawan lah. Terlawan. Jadi apa yang lihat Arif ini? Jadi gini, agak mau tahu alasannya kenapa kakak panggil? Kenapa? Karena Bang Mustofa kan suka aja ke kakak. Kami berkonten. Iya, konten sama ya, terus. Tapi kan deket-deket. Iya. Itu urusan enggak tahu lah kalau dia ada ya, bapak. Ya, ya. Tapi enggak tahu lah ya. Udah. Kemarin kita prank aja. Jelas, makanya kita panggil dia ke sini. Kan baru kita habis kita marah-marah kan. Ya. Sekarang kita marah-marah lagi. Iya. Dia rompe ampun ya kan. Ya, ampun dia tuntut. Ah, terus peran aku di sini ngapain? Iya kan dia sering deket kakak. Terus kakak tuduh gigi-gigi digatel apa gitu ya kan. Heeh. Hmm. Gitu aja ya. Iya. Maksudnya gini, enggak, gini. Kan kau sering kontra sama dia. Udah. Nanti kau datang situ. Aku nama kami kalian semua datang situ, nanti aku ngamera dari sini aja dulu. Baru kau bilang gini, Tia. Aku udah enggak tahan lagi aku sama kau, konten sama kau. Selama ini aku tahan-tahan kau gatel kali sama aku. Kau chatting aku, kau bilang gitu ya. Iya, iya. Pas konten nanti kadang-kadang kau pegang tanganku gitu ya. Kau cubit-cubit aku, oh, gitu ya. Aku sering nengok dia chattingan, apalagi pas kita di Jakarta. Nah, udah bilang gitu aja. Dia chattingan enggak di Jakarta, kan baru. Oh, sama kau enggak ada ya? Kami cuma TikTok, chattingan, TikTok. Konten ya. Alah. Ini nenek kamu, Mas. Alah, kami enggak tahu suka ya. Mana coba bayi. Ya. Oke, Mustofa di sana dia. Udah no? Iya, sana Wak. Ini aku di sini duluan? Enggak, sama-sama, langsung sama, langsung sama. Langsung aja sama. Oke, oke. Oh, di mana-mana ya ceceknya. Dia tahu dia. Waktunya kompor yang asli masuk. Hei, woi, 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 ada apa nih? Apa? Masa bang, dia kalau buat konten sama aku dipegang-pegangnya tanganku. Nanya. Ya mus. Ini aja juga bisa. Tidak ada. Abang masih ingat? Aku datang sini. Kamar Tia. Ibu Tia. Ngapain kalau dia katanya kalau konten enggak mungkin ke kamar-kamar. Pas ya. Ke kamarku katanya tuh dia ngintip-ngintipin aku sering. Ya mus. Kan? Ya mus. Kau orang baru di sini kau. Jangan pandi-pandian kau mau. Ya aku. Kenapa aku dapat kabar dari orang ini? Dia sering ngintipin aku waktu pas aku di kamar. Alasannya ngecas. Kayaknya ngintip-ngintipin. Aku beneran kan? Dia apalagi datang. Alasannya apa? Alasannya ngecas. Enggak. Apalagi kalau datang. Oh, pantas kau asal datang kau baterimu alasanmu habis terus. Ah iya. Iya. Ini aku. Nah, kami. Bos, kau jangan gitu, Mus. Aku datang ya. Aku kalau udah kayak gini aku udah malas lagi kerja sama kau. Buat konten sama mu aku udah malas. Aku sering nih. Aku pun pantas dia kalau kadang buat konten dia ngelendek-lendek terus megang-megang tangan aku sampai apa sih, Mus, kayak gitu. Rupanya dia ada maksud, Bang. Iya, Mus. Kau enggak boleh gitu, Mus. Kau di sini baru, Mus. Tahu. Ini aku udah lama lagi Mus, sama kau. Sekarang konten. Gini. Aku tahu memang. Ini asal datang udah berapa lama ini? Dia ya. Asal datang habis baterai katanya. Heeh, alasannya habis baterai. Enggak, Bang. Ini aja lo kenapa? Setiap datang nyalami kita. Dia belum. Dia iya. Belum. Masuk ke dalam alasan makan. Jadi, Bang, aku ngecas dulu ya. Kan datang masuk kan. Itu enggak belum ngecas. Nanti bentar main HP. Wow, mikir otaknya jadi nih, otaknya. Terus, di dalam bang, ngecas, kayak gitu. Aku nggak ngintip. Iya, aku beneran bang, maksudnya dia setiap datang ngecas HP, Iya, aku agak curiga di situ. HP-nya, kan? Dari situ kan udah nampak. Kalau Mus ya, nggak nyangka aku nengok kau, kamu kayak gitu buat sama aku. Anak-anak ini aja, denger ya. Anak-anak ini, udah lama ini. Udah sering loh aku tengok, bang. Nggak pernah kayak gitu namanya. Aku, kalau kamu sama kau tuh dulu.
loh. Sekarang tulus apa? Tulus cinta ya, betul. Bukan cinta. Tulus, dia tulus bantu dia. Iya, sama-sama nyari uang gitu loh maksudnya. Oh, tulus bantu dia buat konten. Tapi anak ini otaknya enggak situ. Iya. Sekarang gini, kalau enggak telepon aja Rian biar tahu. Iya, telepon banget. Mana tahu Rian? Mana, Pak? Ambis lah. Ambil rumah. Nah, Rian. Loh, komen man. Polisi, iya. Itu apa nah, ini saksinya ada. Aku awalnya aku biasa aja gitu kan, tapi lama-lama aku gak ada keraguan kok sering buat konten liper-liper ke aku. Cuman kata orang ini rupanya kau setiap masuk ke rumahku kau tuh selalu ngintip-ngintipin aku di kamar. Alasan kau ngecas. Iya. Nah, apa pengen ngecas kau? Aku pengen ngecas kok, pengen ngecas kok. Ah, Rian tuh. Stop apa bang, ini masalah dia sama dia. Cumpahnya anak ini sering ngintipin dia. Megang-megang. Megang-megang, kalau mungkin ber-ber-ber tangan. Aku gak tahu bang, kalau dia kayak gitu kan. Aku kira ya biasa gitu kan. Rupanya lain dia, kata ada aduan-aduan ini kan. Juga gitu bang, masa ini langsung keluar kan. Aku aja curiga itu, karena dia sering tiap datang sini pasti habis baterai. Aku curiga punya dari Mas Opa ya. Aku curiga, dia datang ke sini, dalam dia. Iya. Jadi dalam dia. Yang... yang kau rasa lari sih, yang dibuat dia apa aja? Ya kan dia tuh ngedek-ngedekin aku gitu kan. Aku sampai kayak gitu apaan boleh, sih, kayak gitu kan. Terus nanti, Tiana dipegangnya tanganku. Ya apaan sih anak ini? Kadang aku giniin kan bang. Ya apalah mus, kita berkotin biasa aja, kayak gitu. Kalau megangnya biasa itu enggak apa-apa, enggak dilus sama dia gitu. Astaga Tuhan. Maling aku penjara penuh. Toko. Terus kau menjawab omongan orang. Terus. Abang kalau udah salah. Aku bang, gue kepalanya. Katanya dia sering ngintip di kamarku itu nyapi. Siapa yang pernah nampak dia ngintip di kamar? Aku. Jangan ngintip. Kau nampak pernah nampak? Aku nampak. Aku janji. Kau ngintip dia. Selera kau. Oh ini ibu itu ada tuh. Oh panggil aja kalau enggak. Nak dia katanya pernah nengok kok gitu. Ini Alina. Alah. Enggak tahu kok kamarnya. Kau semalam pernah ngonten di kamar sama dia. Ngonten ini apa namanya? Robot jadi robot di TikTok. Iyalah, kan di kamar kan? Iya, mungkin dari situ. Kok kata kali kau gua suruh dia masuk. Enggak ada, dia ada kawannya lagi. Enggak berdua. Iya, udah. Iya, udah satu. Poinnya kau tadi bilang enggak tahu kamarnya yang mana. Nah, di situ kau udah berbohong. Kau udah berbohong. Iya. Beneran ini kayaknya. Beneran. Bujang. Iya, ini saudaranya nih. Kau ya. Ini saudaranya. Ya. Gini loh. Aku ini enggak. Kalau memang kau suka sama dia, kau bilang. Iya, dibilang. Kalau kau suka bilang. Aku udahlah, enggak mau. Ada saksinya Mus, ini pernah nengok katanya, pajar. Aku pernah nengok bang, tanpa mata. Aku pertamanya bang, kayak emang udah curiga, cuman aku kayak nggak aja gitu kan. Cuman kata orang gue ini begini-gini, aku ya jadi emosi lah kayak gitu kan. Aku bantu dia buat konten tulus, rupanya dia kayak gitu. Malah apa? Dikasih hati malah. Gini loh Mus, kita di sini nyari uang Mus sama-sama. Jangan ada lah yang pikiran-pikiran kayak gitu. Kalau ada pikiran kayak gitu, bawa ke orang lain keluar sana. Belanja kontak kemana? Duit ada. Jangan kok. Jangan di tempat kita kerja. Ibaratnya periuk kita berai sendiri gak boleh Mus. Tak kok kayak gitu kali. Mus, aku gak nyangka kali loh kok kayak gitu. Benar. Kau di sini niat mau ngapain ya sebenarnya? Nyonten. Kerja kan? Kalau niat konten ngapain? Ngapain kok kayak gitu?
Kau ngonten, kau niat-niatmu. Tapi kok kayak gini kok kelakuanmu sama orang? Dia lo kita diantar kita semua ini. Gak lo? Dia diantar kita semua dia sendiri perempuan. Masa nggak bisa dijaga? Aku mau pengen. Yang melahirkan apa siapa? Nah. Cewek enggak? Cewek. Ah, udah. Kayak mana perasaanmu kalau kau punya adik perempuan digaya gitu kan orang? Marah enggak? Nah. Itu. Terus jangan. Kenapa kau intip-intip aku, ah? Gatelan kali. Ngintipin aku, berarti kau pernah ngintip orang satu kecuali satu orang belum? Cepet cowok ya. Astaga. Enggak sekarang balik masalah. Dia dulu anu. Enggak nyangka aku sama kau, rupanya kau kayak gitu kau. Hah? Diangkat kau sama Rian. Dibaguskan konten sama Tia, sama Iwan, sama Pajar, sama kami semua. Kau rusak. Aku kira lah kau tuh baik. Aku enggak. Sekarang gini lah, aku kalau ada dia aku gak mau ngonten lagi lah kalau kayak gitu. Aku tuh kalau setelah ini jangan lagi komen ke rumahku ya. Pecat kok. Kenapa ayo adiknya kau intip kau pegang-pegang? Ngapain? Gak mungkin dia mau nerima kau lagi. Aku gak nyangka, kenapa kayak gitu, kau tuh gak ada bedanya. Aku kalau besar sedikit badanmu ku hajar kau. Karena gak imbang aja perlawanan sama kau. Kalau sebesar ini ku habisi kau. Bang ini ya bang, Mustafa lagi marahin bang. Aku mus kurang baik apa lah mus bantu kau. Iya, sama mau nyari duit. Iya, soalnya kenalin dendennya saja. Ayah anda ada di kau, tapi kenapa kau kayak gitu? Orang itu pindah nggak saja kau sendiri aku. Gini aja ya, siap video ini kita selesaikan aja di dalam. Gak usah ada video lagi. Ini ya tuh bukti biar jadi orang-orang tahu. Yeah. Sengaja tuh kubuktikan biar orang-orang tuh tahu kayak mana sifatmu. Iya. Siap video ini kita selesaikan, jangan pulang kau. Kau jangan mentang-mentang nama kau udah naik kok seenak-enaknya buat orang. Iya. Iya, betul. Betul. Iya, aku mau. Ya keluar kau sana. Keluar kau. Enggak peduli kami sama kau. Kau udah salah kau. Berarti dia salah nih makanya minta keluar. Udah pergi-pergi lah. Mana helm kau bawa helm kau pulang kau. Jangan lagi nampak kau di sini tahu kau. Pulang kau. Jaket dia mana ambil tuh jaket dia tuh. Suruh pulang aja. Ngapain? Sendal kau mana? Ini jaket kawan. Ini jaket dia. Iya. Buang. Pergi kau. Enggak bisa. Orang-orang seperti kau itu harus musnahkan. Cabul kau tuh kau. Loh, ya memang iya udah pergi kau. Nangis kau. Apa-apa nangis kau. Itu kereta kau pulang kau. Nangis kau, kangen andalan kau sikit-sikit nangis, sandal kau sikit-sikit nangis. Itu loh ibu itu, sana kau datang ibu sekarang. Udah ibu itu, udah ibu. Kenapa gak jadi pulang? Coba. Ya udah pulang lah, ngapain di sini? Itu ibu itu ah. Cak kok. Apa? Sini kok. Ini kerjaan gatel bu, rupanya selama ini. Bu, dia bu kerjanya ngintipin dia terus, alasannya kok bu. Mana? Jalan di dapur, makan, kita rupanya dia ngintipin dia. Orang ajar ini gimana? Rupanya orang ini nggak tahu, ini di kamar. Aku bawa bu tuh bu, aku pernah nampak dia ngintip dia. Iya. Tuh nggak ada ngintip ngapain orang ini ngomong? Iya. Terus kau kan? Kamu tuh nggak sama dia. Ah. Ramah aja sekali. Iya betul. Boleh? Mau? Jangan kayak gitu. Mau. Makanya jangan lupa ngintip ya. Makanya jangan lupa ngintip. Kalau suka jangan sama ibu. Bu anak ibu kulamar ya. Gitu. Gak boleh ngintip. Ya. Anggaran kok nangis. Nangis. Tapi kelakuan kok kayak gitu. Kan kamu salah kan bang? Salah. Tapi kenapa nangis? Gak boleh kayak gitu tuh ngintip-ngintip. Kalau ngonten kok pegang-pegang tangannya. Gak ada kenapa? Terus nangis dan nangis. Memang betul. Ngintip. Jar, betul Jar. Betul. Bu. Enggak. Dia sendal. Enggak suka kalau enggak betul-betul. Jadi datang. Jalan-jalan di kami habis itu. Berarti ya belum. Aku ngejar sampai di dalam. Iya. Asal ngonten megang-megang tangan.
ada intip sama Tia. Usir aja dari sini, dari kampung ini. Lagi napa aku kok di sini ya? Usir Mustafa dari kampung ini. Oke. Usir Mustafa dari kampung ini. Iya, suruh pulang aja tuh. Pulang kok. Pulang kok. Minta baju kerja. Usir Mustafa dari kampung ini. Halo kok. Tangkap woy, tangkap. Buka helm ya bos. Buka helm ya, buka helm ya. Buka helm ya, buka. Ayo, ayo, situ bang, dulu yuk. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Nak prank kok. Wih, ini keras-keras kali ini prank kita ini asli. Asli ini prank kita keras. Ya. Mek nangis ada orang. Mek nangis. Tapi dipanggil ibu pandi kali. Kau kena nak prank kau. Tahu? Tapi kan memang iya, Bang. Tapi memang tapi gila, gila. Kamu emang kebetulan diseringin bikin dia? Nah. Alah, jujur kok. Jujur kok. Dengar. Tadi kata mama dia, kalau kau suka sama dia, kau bilang mama. Ada jalur hijau. Selamat ya, bos. Selamat. Selamat, bos. Selamat, bos.